Joker. Joker Aces Demon. Edan, kok bisa gitu Raidennya? Saya baru know. Keren. Joker lawan Raiden, Dewa Petir lawan Joker nih. Lawan psikopat eh. Tembakan angin. Itu kok angin bisa kayak gitu ya? Nah ini samurainya Fuji ini bagus. Satisfying banget. Coba lagi ya. Set. Set, set, cep. Oh, ada Megan. Hey guys, I am Kiki G. Yo, okay, teman-teman semuanya. Sekarang kita bakal main lagi MK Mobile. Setelah sekian lama di sini kita bermain, bukan kita bermain. Kita tidak bermain MK Mobile dan akhirnya kita bermain Mortal Kombat Mobile lagi. Ya, di sini aku bakal coba ngebuka kartu Anniversary Community Pack ini. Di sini tuh disuguhkan banyak banget karakter diamond yang aku targetin itu untuk kartu ini dapat Classic Movie Raiden, teman-teman. Semoga aja dapat. Apapun hasilnya, kita bakal terima ya, teman-teman ya. Kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dapat Fujin MK11. Wow, ini cukup di luar nalar tahu ya. Tidak mendapat Classic Movie Raiden, tapi setidaknya kita bisa mendapatkan karakter yang cukup bagus di Mortal Kombat, yaitu Fujin. Fujinnya itu karakter diamond pula, teman-teman. Wow, ini keren banget. Seberapa hebat sih Fujin di MK Mobile ini? Kita bakal coba lihat. Wow, Fujin ini kekuatannya dia angin atau air ya? Oh, angin, teman-teman. Angin ya, Fujin itu angin. Kalau misalnya si Rain itu baru air, teman-teman, seperti itu. Elder God juga ya, ini tipenya bagus. Kita bakal up to 40. Wow, jangan dulu. Kita pilih ini dulu ya. Crossbow Blast. Damage-nya masih kecil, 500 sama 900. Maklum karena masih level 1. Seiring naiknya level, nanti damage-nya bakal nambahin, teman-temannya, untuk special 1 ini, special 2 dan special 3. Oke, sudah cukup segini. Aku bakal coba COVID. Apakah ada tahun-tahun nih? Aku penasaran, pengen lihat tahun yang terakhir kayak gimana. Asik. Eis. Samurai bawa panah dong. Wah, ini pasti keren sih. Kita bakal coba langsung yuk. Sekarang karakter Fujinnya nih. Di sini. Oh, bukan. Salah jalan. Salah pencet. Quick play. Bentar ya, my signal is really really bad for now. Quick battle-nya kita pilih 3 battles aja kali ya. Oke, di sini ada bekas aku main sebentar. Di sini kita edit tim. Dan tentu saja di sini kita bakal coba untuk memakai karakter Fujin yang baru saja kita dapetin. Fujin sama Raiden deh yang sama-sama level 1 ya. Aku juga penasaran nih Injustice 2 Raiden ini bagus gak sih? Aku penasaran teman-teman bagus atau enggak ya. Jadi sekalian aja kita coba di video kali ini Fujin MK11. Terus kita bawa siapa ya? Jangan bawa yang levelnya udah tinggi karena bakal disatuin. Kita bakal pakai Ermac aja ya. Oke, bakal pakai Ermac. Siapa musuh kita? Oh, musuh kita benar-benar seimbang nih. Kenapa seimbang meskipun itu karakternya bronze si musuhnya? Karena si musuh itu meskipun karakter dia bronze, tapi mereka sudah memiliki tiga-tiganya Fusion X atau Fusion Maksimal. Jadi meskipun kartu bronze, tapi serasa kayak gold atau diamond lah, teman-teman. Lihat, lihat musuhnya berkurang darahnya dikit banget tuh. Itu gara-gara Fusion mereka itu sudah level tinggi ya, level X maksimal, teman-teman. Udah lumayan bagus aja karakter bronze-nya. Wesik. Wiki. Oke, salah pencet. Sorry guys. Oh, angin. Aduh, rusuh nih aku ya. Aku terlalu rusuh. Cet, cet. Ih, satisfying ya nembakin air. Angin ya tadi ya. Nembak angin pakai panah guys. Luar biasa. Es. Wih, apa ini? Ada double kombonya untuk Fujin ini? Aku penasaran. Kalau misalnya kita berhasil ngekombo itu bakal kayak gimana ya jurusnya? Semoga aja kita bisa, teman-teman, nanti ya. Kita coba. Aduh, gagal lagi. Nah, kita bakal coba ini dulu ya. Untuk Raiden Injustice ini bagus gak sih? Oke. Seperti ini. Dan
Oh, lumayan. Yang aku gak suka dari Raiden MK lagi, Raiden Injustice itu, dia mukanya mirip kayak hewan, teman-teman ya. Gak suka banget. Nah, ini coba nih. Yes, ini gagal dong. Waduh, langsung kalah dong kitanya. Ya ampun. Wah, ini guys, meskipun mereka semua karakter bronze, tapi serasa ngelawan karakter diamond. Ini mah asli ngurangin darahnya mereka lama, damage mereka jero ke kita guys, meskipun kita karakternya diamond. Dan yang lumayan jero di sini karakternya adalah Ermac. Kenapa? Meskipun karakter Ermac aku itu silver, dikarenakan udah berfusion ya. Kalau nggak salah fusion 3 deh karakter Ermac aku itu yang silver. Jadi kerasa ke musuh yang kita hadapin sekarang level fusion X bronze. Cobain lagi. Lihat ini, meskipun di skill sama kartu diamond tetap gak kerasa ya. Wadah, lihat guys, jero banget musuhnya. Gak seimbang ini kita lawannya, euy. Seimbang sih, seimbang ya teman-teman ya. Dia kan mereka bronze. Bronze cuman dia unggul di fusion, aja. Coba. Just tuh ya. Untung aja di sini kita bawa Ermac. Oke. Okay. Di sini aku masih penasaran untuk skillnya Fujin tadi yang combo itu kira-kira kombonya seperti apa ya? Apakah aku bisa untuk kombonya? Kita bakal coba lihat. Nah, ini baru kita bisa seimbang nih. Ada Liu Kang, ada Liu Kang Vergoat MK11 sama Joker Ace of Nevis. Oke. Here we go again. Yup. Set. Yup. Tengah-tengah. Nah, 100. Just sup. Lah. Hurricane Lord. Oke. Wait, guys. Itu ada combo lagi ya. Berarti kita harus coba lagi nanti. Boleh. Bentar ya. Ini keren banget pakai Fujin, teman-teman. Ini Fujin aku bakal optimis banget nih kalau misalnya sudah berfusion, level fusion maksimal sama levelnya udah maksimal, pasti damage-nya bakal jero, teman-teman. Nah, apalagi jor skill yang itunya itu pasti lumayan. Wah, jay, lawan Joker. Joker mah lawannya Ermac, biar sama-sama monster nih. Ini baru cocok, bret. Lihat karakter bronze. Waduh, ya ampun. Allahu Akbar. Anda itu ya, Raiden melawan Liu Kang MK11 Injustice Raiden. Gak kena dong guys, sorry. Ih, gak ada combo. Ini gak ada combo lagi. Nah, gitu ya. Sekalian aja tanggung. Skillnya masih cukup bad. Oh, ya ini dia sekarang. Aduh, please. Aku mau ke combo, please. Aduh, api ditendang lagi Fujin. Aduh, Fujin. Aduh, please. Don. Ah, aduh, guys. Di combo sama Liu Kang Fire God dong. Kamu itu ya. Mana lain beraninya kamu nyerang Fujin. Baru aja saya mau coba nge-combo ini tuh. Ah, udah males combo Liu Kang ini. Untung udah fusion 3. Fusion 2 ya. Ermaku ternyata. Untuk karakter silver ini meskipun udah fusion 2 itu damage-nya masih lumayan, tahu lihat. Udah lumayan ya, apalagi udah fusion maksimal, teman-teman. Wah, keren banget sih pasti. Guys, again then again. Joker. Joker Ace is demon. Edan, kok bisa gitu Raiden-nya? Saya baru know. Keren. Joker lawan Raiden. Dewa petir lawan Joker nih. Lawan psikopat, eh. Set. Ah, sih. Itukah psikopat? Aku yang datang untuk membantu Raiden dan Fujin, kata Ermac tuh ya. Oke, di sini menurut kalian untuk karakter Raiden Injustice sama Fujin MK11 gimana menurut kalian di sini ya? Nambahin levelnya 1 by the way. Harusnya sih bisa nambahin level 2 atau 3 ya. Setahu aku untuk di quick battle ini, karena sebelumnya seperti kalian tahu kan,
kita itu nambahin levelnya itu, nambahin 2 kali 3 kali itu sampai maksimal level 7 atau level 6 ya, lupa aku. Oke, ini dia last battle terakhir teman-teman di sini lawan Nightwolf, dan dia mengeluarkan beruang. Satisfying gak sih? Sama kayak Scarlet ya ini untuk serangan-serangan Fuji. Nah ini guys, diem, kita fokus dulu. Hop, hop, hop. Asik, kan OD Megan. Ayo parah, sudah keren sih. Iya, sudah bagus. But no damage, you know. Oke, kita challenge ada di sini, jangan sampai Fujinya kalah ya. Di sini kita membawa dua Elder God ya. Siapa aja? Raiden sama Fujin. Fujinya Elder God, Dewa Angin, dan Raiden adalah Dewa Petir. Asik. Diijikin langsung angin puting beliung berpetir teageningan. Merepotkan sekali guys. Raiden Ermac lawan Baraka. Reverse WNK. Trot. Jump. Ya. Come here Baraka. Kalah satu Jump. Just. Aduh guys. Ditangkis dong. Bisa gitu ya. Anda menangkis jurus saya. Hah? Anda menangkis jurus saya. Oh, jadi yang kena si Nightwolf. Dah. Langsung puyeng, langsung Fujin turun tangan. Tembakan angin. Itu kok angin bisa kayak gitu ya? Nah, ini samurainya si Fujin ini bagus. Satisfying banget. Coba lagi ya. Set. Set, set, cep. Oh, ada Megan. Parah. Berikan Lord. Cuman nge-stun. Jadi si musuh tidak bisa ngeluarin jurus teman-teman ya. Wow, bagus sih, aku suka Fujin ini. Gak sia-sia kita dapat Fujin ya, untuk dapetin di kartu anniversary tadi. Alhamdulillah banget, bersyukur karena bagus, gak rugi kita ngebuka kartu yang tadi. Oke, ya teman-teman, jadi untuk video kali ini segitu aja. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video kali ini sampai selesai. Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya ya. Kita bakal lanjutin main challenge Descent for Haste. Di sini kita upgrade dulu nih, kebetulan Air Slam sudah kebuka nih untuk Fujin ya, untuk skill keduanya atau special duanya udah kebuka, jadi kita bakal beli aja udah. Nah, kita bakal tesnya nanti di video berikutnya. Oke, okay? Thank you guys and bye-bye.